Alhamdulillah. Terima kasih Biblah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah bertambah kita. Bilanya ada anak cucu Nabi berkumpulan menunjukkan ada datu beliau di sini. Karena anak cucu Nabi ini semua mengandung nur. Nur Nabi Muhammad SAW mengandung darah daging datu sidin barataan. Mudah-mudahan kita ada barakahnya barataan. Sekali lagi ulun kada ingat ini mendoakan, kita doakan orang-orang yang berangkat haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur barataan dan selamat, khususan Pak Haji Hendra sekeluarga dan orang-orang yang kita kenal juga keluarga daripada Pak Haji Edi. Mudah-mudahan yang bahaji-bahaji itu pulang sampai ke Samarinda kepada tujuan pun di mana mendapat keselamatan, sehat dan mendapat titel haji yang mabrur berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur. Kita menyambung sedikit menghabiskan cerita nang di kitab ini. Jadi ini malam sudah jam 11 kurang. Jadi bersabar sedikit karena mudah-mudahan di waktu yang sedikit ini Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang banyak lawan kita. Oleh karena itu, karena kita berkumpul di sini kan disangka-sangka juga malam ini bubuan Habib banyak mendatangan anak cucu Nabi, guru-guru banyak juga, alhamdulillah orang-orang soleh banyak. Jadi andai kata kita banyak dosa karena ada yang bersih di sini berkat sidin itu lah. Sidin sih mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala barataan. Dan doa tadi kada lagi anu kada lagi berdaya doa. Banyaklah doa, apalagi Habib mendoa, bah banyaklah doa. Semua doa tu semua sampai ke hadrat Nabi. Inya doa tu kada langsung pang sampai kepada Tuhan, kada lawan Nabi dulu. Jadi kalau ada orang berdoa langsung lawan Tuhan, kada mungkin. Ujar bahasa in apa Malaysia tu tak mungkin lah. Ya kalau Habib, kada kawanya mesti doa itu sampainya itu lawan Tuhan tu melewati pintu nang paling diterima Tuhan, nang paling dekat sama Allah, pintu yaitu Habibuna Muhammad. Nah disinilah kedudukannya wa ma arsalnaka illa rahmatal. Kalau kita kada membahas masalah wa ma arsalnaka illa, kamu kita kada paham, ya biasa-biasa aja. Kenapa orang mengatakan Nabi Muhammad tu biasa-biasa? Kalanya bunyi orang Inggris tu no paham, no understand, kada paham lalu. Tapi amunnya paham, bah ngarannya gin paham. Bilanya paham tu nyaman urusannya. Ya kalau bini barang gitu nah, bini goreng bereng gitu paham artinya minta bukakan tali kutang. Ya kalau beb, tapi amun kada paham, oh buka-buka kayak itu kada heran. Carik kon bini, apa aja bini ku ini membelakangi aku aja. Bukan membelakangi dia bini, maksudnya ulun minta bukakan tali kutang karena bini kada kawa kayak itu nah. Ini nang paham juga nyaman. Makanya Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Ya Allah, amunnya paham yang benar. Nah itu paham. Amun kita diberi Tuhan ya, Buhan Habib, Buhan Aulia. Ini yang paham Tuhan Nabi berataan. Umpatnya jalan-jalan tarik ke sadat yang ini, orang yang paham Tuhan Nabi. Iya, biarpun alimnya yang kayak apa, biar kitabnya tiga lemari, tiga gunung kitabnya, janggutnya, pendeknya sampai berputar di awak, saking panjangnya, jubahnya pulang sampai 3 meter, ayo kada gampangan. Dahinya pulang sujud, wah sampai rongkang. Andai kata, tapi kada paham lawan Rasulullah. Bunyi-bunyi Inggris nonsen, nonsen. Apa arti itu beb? Nonsen. Nah, nonsen artinya. Artinya nonsen itu nonsen. Jadi artinya, jadi kita hendak tahu artinya hidup ini, dekati Habibullah Muhammad.
Nuril Mubin, nur nang nyata, nang lain kada nyata, nang nyata Habibuna Muhammad. Ini nak kecongkongan nih, ini nang nyata nih, mun nang kada nyata lagi, sabujurnya kita nang kada nyata, nang nyata tu Sidin. Kita ada nyata Sidin, tapi ngaran di ngaran nih pang, si Udin, si Adol, ngaran, si Rahman, ngaran si Anu, si Usman, si John, si Toto, macam-macam. Kalau di termasuk. Nah ini gitu, nang mualah anu tuh, mualah nang jadi, nang mualah tuh jadi nang mudut kada pinando. Padahal nang asli itu siapa kadang? Sayyiduna Muhammad. Ini cukup sudah jelas, sudah cukup, cukup banget, sudah jelas banget kita ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi siapa yang dapat rahmat? Yang dapat rahmat itu alam semesta. Siapa yang dikatakan alam? Al-alamu masiwallah. Selain daripada Allah, alam namanya. Termasuk diri kita ini alam. Gunung alam, matahari alam, bintang alam. Ayo. Apalagi itu aras alam, kursi alam. Bini satu alam, bini dua alam, bini tiga alam, bini empat alam, kahal bini kelima, hancur berantakan. Alam semua, semuaan alam. Nang itu dapat rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Kita dapat kasih sayang Allah, arti dapat rahmat. Kenapa sebab ini dapat? Karena diutusnya Habibuna Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, pasti rahmat Tuhan kada ada. Dan arti sebenar rahmat Allah itu adalah sayang Allah dengan kita, menjadikan kita yang asalnya tidak ada menjadi kepada ada. Takbir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iya kan? Ayo bagaimana? Itu kasih sayang Allah daripada tidak ada minal adam ilal wujud. Ayo kita ini adalah bahari kada ada. Ya kalau Habib Salim, ayah Habib Salim bahari kada ada. Tiba-tiba ketemu di sini. Siapa yang mempertemukan? Allah. Pertemuan itu aslinya kada ada, jadi ada. Itu Allah yang menciptakan. Berkat siapa? Berkat Habibullah Muhammad. Berkat Nabi lalu ada kita semua ini nah. Makanya bubuhan ku anu bubuhan kuda lumping itu kan pahamnya. Kuda lumping namanya atau hujan kita? Kuda larat kah? Bubuhan kuda larat kada tahu juga. Bubuhan kuda kuda butuh kada tahu juga. Nang tahu bubuhan kuda-kudaan. Kuda-kudaan nang tahu, bubuhan kada tahu, kada tahunya. Dikiranya ada tu bepe, ada sendirinya, ulun berdiri lah. Nah, dikiranya ada tu sendirian nang kene. Padahal kada adanya ini sebabnya Tuhan mengadakan. Nah, berdiri. Siapa yang menjadikan diri? Allah. Siapa yang menjadikan badan kita? Allah. Siapa yang menjadikan gerak dan diam? Allah. Kenapa diadakan Tuhan? Diciptakan Tuhan? Karena diutusnya Habib Muhammad. Karena diutus Nabi Muhammad. Itu aja masalahnya, bukan yang lain. Makanya rahmatan lil alamin. Kita disayang Tuhan. Ayo. Belum ada lagi kita ini, sudah ada yang berdahulu wujud Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan sebagai menjadi rahmat bagi alam. Rahmat alam itu dia tidak ada menjadi ada, itu gara-gara adanya Nabi Muhammad. Berarti kita ini adanya kita ini berkat jasanya Nabi Muhammad. Jadi andai kata Pak Kapolres kita, andai kata kita
Beselawat juga Allahumma shalli Muhammad, belum tabalas juga lagi budi Rasulullah. Uja guru sekumpul, ini hanya sejempelet saja, sedikit aja balasan. Neng kita berkuciakan di sini kuciak nah, berkuciakan. Ya Nabi salam, berkuciakan. Balum papaannya neng itu lagi, balum papaannya lagi. Alia, balum apa-apaannya lagi. Kita kuciak-kuciak kada kaum balas. Karena neng sebukuan awak ini berkatnya Nabi Muhammad. Lalu neng jadi kita ini apa? Allah menciptakan kita lantaran wujud Nabi Muhammad. Bahan bakunya pun terbikin daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Mana ada yang lain bahan bakunya Nabi Muhammad? Ya Allah, sekungan datang di mana kita hendak anu hendak nang bahar pada Nabi. Makanya ujian Nabi, walam yata'addani ahad, tidak ada satu orang pun yang mengatasi lawan aku kata Rasulullah. Samu'an di bawah wa adamu wa man dunahu tahta liwa'i, samu'an di bawah talapak batis Rasulullah. Apalagi amun Nabi di bawah makam Nabi Muhammad, di bawah derajat Nabi, apalagi kita lain Nabi, lain wali, RT aja lain kita ini makinnya. Nah, di bawah semua. Nah, untungnya kita ini berkumpul malam ini, untung benar. Berkatil Mustafa, berkatil Rasulullah. Mutlakil kabir jabir kada gambah al mutlakil kabir, mutlak di alam semesta ini si jin yang paling harat kabir. Nah kabir kada gampangan anjamalen masyhuden bil ain, jamal Nabi Muhammad itu anjamal masyhud yang dipandang sempurna bil ain, kada ada pandangan lain yang paling hebat. Seandainya kita nih bapak Nabi itu ada di awak kita, hadir Nabi, kita melihat bertamu, begitu kita melihat Nabi, karena haibah Nabi Muhammad terlalu tinggi, maka kita melihat Nabi, hilang wujud kita pada waktu itu. Coba kita peparak lawan jenderal, jenderal ini umpamanya bintang 12, kalau bintang 7 pusing kepala, bintang 7 ini bintang 12, ini kada tanggung-tanggung bintang 12. Kayaknya Jibril umpama, Jibril bisa kaya, kaya Jibril nih pai. Berarti bintang berapa tuh? Andai mustahil pang Jibril bisa abah. Jibril tuh kepala malaikat sudah. Ya Allah beb. Begitu orang tuh berdapat lawan jenderal yang tinggi tadi, mana sudah jenderal, mana sudah sugih, mana pula alim, mana pula hebat jamaahnya. Andai kata ini, andai kata imbah itu pang bini sidin banyak, nang terhitung aja 4, belum nang terhitung Pak Haji Tanare. Umpamanya, umpama ini umpama ala sabili umpama. Orangnya pulang ganteng, gagah, cantik, Pak. Pati guru sekumpul, ayah Pak, gagahnya. Lati buan Habib-Habib nengalik, ayah Pak. Gagahnya luar biasa. Sugihnya pulang, jalan berwibawa. Yahya ini menjadi kena. Kiri kanan bini aja, Nek. Bib, jangan lupa sama saya satu barang. Nah. Ustaz Desat nah ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama keren banget. Mudah ceng. Bentar hilang nggih. Jadi malam ini disambung sampai jam 2 malam. Gorengnya bercabur ke banyak itu pada tahun.
begitu mendapat di pahlawan jenderal yang besar itu, jenderal yang luar biasa hebat tadi, semuaan macam-macam. Kau kira-kira kita ini bahar, kita ini kan susah, duit kada bisa, awak pulang kada mancung hidung, berjalan gegetaran gitu. Nah, pina gegetaran mangka itu menggetar, iya kah? Begitu ketemu sama orang yang luar biasa deh, kita ujar bahasa wahin tuh minder kan karanya. Model kada nyaman, perasaan tuh model halus, tahulah. Ujar bahasa Inggris tuh pada saat tasiset. Tasiset. Nah nih. Papa da oge, hah? Agama kereba. Boleh. Orang hayya ala sholah, ini tuh hayya ala la sholah aja namanya. Orang bang mimpi kada ingat, orang kada ingat, adzan lupa saking panjangnya, makanya adzan itu jangan terlalu panjang, sedang-sedang aja. Ini kepanjangan adzan. Hayya ala sholah. Saking kada panjang, kada ingat lagi. Nang kedua, hayya ala sholah. Ini hiburan guru eh. Hiburan itu kan bapak eh. Itu bertemu jenderal, bertemu orang yang luar biasa aja kayak itu. Bagaimana kalau kita ketemu dengan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad? Kalau berdapat berjumpa lawan Habibuna Muhammad. Begitu kita ketemu, andai kata ditakdirkan Allah karena asik berselawat dengan Nabi, karena musyahadah Rasulullah, karena tidak ada di hati ma fi qalbi illa Rasulullah, hanya Rasulullah aja nang nur di dalam hati, nur nang dalam hati memancar ke mata, maka mata kita pancaran daripada nurnya Sayyidina Muhammad. Melihat Nabi waktu yaqobotan, waktu bangun, maka apa yang terjadi? Kita sudah kada merasa apa, kada bisi wujud lagi, sudah siup langsung, kada apa lagi. Iya kalau orang itu luar biasa, itu habis kisahnya. Ini contoh orang yang kada pernah kawin lah lo. Jadi cuma hati hendak, pajana saya kawin, belum kawin lagi, pas kawin terkajut, umur BP kisah yang tadi ini BP itu. Jadi begitu melihat bini, umur 60 baru kawin. Begitu malam pertama menggatar, bini bokul lihat anu buka pukutang, apa itu? Biasi hiop tuh, nah, mata surat tuha, 60 kan kabur mata, katarak mata aja. Pakai kacamata kan itu juga min 2, min 1000. Batakon lawan bini, apa ini ngarannya aja? Ujar bini, ini ngarannya anu payudara. Kan kalau payudara cantik kata-katanya, tapi amun susu, wah kurang bagus itu. Payudara padahal susu juga, Bang. Japai ke sini. Oh. Ujar nang abahnya, ini apa ngarannya nih? Ini ngarannya anu perut. Oh, perut. Ini Bang apa namanya nih? Ini namanya kuburan jarah. Oh, nang bini bertakon pulang menggatar tuh. Ini apa namanya? Ini namanya dada saya. Ini apa namanya? Ujian nang bini bertakon. Ini galuhai. Ini parut. Ini pang. Ini ngarannya orang mati. Kayak apa kalau orang mati kita kubur di situ? Baharina mengesahkannya arwah guru masdar biar ingat balal. Ulun banyak kisah. Bukan Habib nama jadi kisah. Banyak Habib guru-guru berkisah hantun itu. Jadi ulun berceramah nang kayak ceroboh itu. Kadang-kadang guru juga malah jadi ulun. Ujian kenapa? Supaya rame di sidin. Sampai akan sidin jadi ada yang mendengar cerobohnya. Itu bukan dari ulun. Ulun menyambung kisah akan aja. Sampai akan aja. Ya kalau Beb. Ini baru dapat ijazah saya dari alam sebelah sana. Ada kisah tadi Beb. Sampai akan ke Beb. Bismillah disebut
di bawah pusat daging lembut. Kemudian sekali masuk dicabut nyamannya sampai ke rambut. Ada nama lajar itu ada. Orang alim besar yang itu, ada apa-apa neng itu. Nang penting jangan menyambat orang gibah. Kita menyambut nong kayak ini biar sudah juga disampaikan Pak Janas. Balighu anni walau ayah. Sekalipun seayat sudah, yang lain tuh beramian aja lagi. Ini jam nang kayak ini nah. Amun dibawa kada ketawaan pian, ada nang guring di situ. Ada nang ada nang kayak itu, ada juga. Ada juga pian kada begana-begana. Nah, jangan. Ada juga? Ada juga itu. Ada juga nah. Kenapa? Karena bulik pacang ditagih orang hutang ada juga. Mun jam nang kayak ini kada kawa ya, serius. Cukup serius itu di hati andak Sayyidina Muhammad. Itu nak akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Kapolres nih, Pak Kapolres. Alhamdulillah. Santai aja orangnya. Kada model bakal lahian sini kada santai aja. Mau handak babini maka oke. Cuma kada wani jua sama. Hah? Bukan takwa, pengencet sama aja juga. Pistol dua tapi ini sebutnya. Tapi kayaknya bergantian kayak bertembak. Wah, oh, menembak. Amun kada belucuan nang kayak ini. Gurdastak di sini, orang di sini nang datang nih lah, kada semua normal kada. Ada nang kegaringan, ada nang sedih, ada yang mantuk, yang di kantor seharian itu nang komputer jadi menakan, laptop, film porno pula umpama, ada nih tuh umpama. Oh, kisah porno kada boleh. Tiap malam makan nonton film beluk, bunga bener nang itu. Nah, umpamanya iya sibuk di sini, ada yang tagih hutang, ada yang mantuk disariki bini aja. Bapak ibu ke rumah, datang pulang ini aja. Sarik pulang, datang ke sini kupi pai, mau beramai-ramai, mau senang-senang hati. Iya kok, mau bersenang-senang di sini. Kan terhibur, salawat dibaca, anak cucunya datang, hubungan guru-guru dan wali-wali datang berdatangan. Ada Pak Haji Anasrullah wal Fath, ada juga lengkap di sini. Antar lengkap. Hah? Lengkap. Ini nah dari Jawa, dari Pontianak datangan dari pintu tadi itu. Lengkap di sini, iya kala. Imbah itu bekesah di sini palingnya nang serius benar. Saya mengucapkan terima kasih. Makanya orang cak mendengar sering mendengar di YouTube nih udah saatnya nah. Sila. Lucu banget sih Den. Sin bahasa Bugis. Cuma sin bungol, kada bisa bahasa Banjar. Ulun ini bungol aja, kada bisa bahasa Bugis. Tapi kalau mencapai susu Bugis bisa. Nih, orang Bugis, ulun capai susunya. Tapi lakian bininya mencapai cari ke orang menara. Kan rami nang kayak ini kan rami. Kada ingat lagi subuh kada ingat lagi pian. Ulun makan. Oh ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Seandainya orang bai dosa sekampungan. Inya basalawat lawan Nabi. Karena cinta diampuni dosanya. Ini kelebihan orang basalawat. Ayo, apalagi nang kita ini mana selawat dibaca, mana membesarkan Nabi. Ayo membesarkan Nabi itu hakikat membesarkan Tuhan tuh. Karena yang menyuruh membesarkan itu Allah juga. Wa innaka ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fir rasul uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وذكر الله كثيرا أغم كربا كربا مدكين الله ملوب يا يا betul tadi ملوب besar الله اكبر mun ini ler melopo ni melepau.
Han, himung kalau malam ini himungnya kita ini umat Rasulullah himung, cucu Rasulullah himung, berarti menghimungkan Sayyidul Wujud Habib Muhammad. Idkhal surur fi qalbil mu'min biqlah sedekah. Memasukkan gembira orang beriman, menggembirakan orang beriman, hukumnya sedekah. Kayak apa amun di dalam hati mukmin itu, di situ nampak nur Habibuna Muhammad. Berarti Nabi Muhammad nang gembira di situ. Kalau sudah gembira Rasulullah, bah, umat kada ada harapan lagi ke neraka, ke surga berataan. Ini nah calon-calon surga berataan. Mun kada percaya mati bedahulu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal lasina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah berfirman, jangan tengah ngafian, tengah ngabanar, wahai orang beriman, bersalawatlah engkau. Orang beriman lagi dapatnya tuh, lain kada beriman, percaya lawan nabi. Nabi hidup hayyun fi qabri, hayyun fil alam, alamul sukra wa alamul a'wa alamul ulya. Nabi hidup, ini dalam kehidupan ada menunjukkan Nabi hidup. Buktinya Nabi hidup, kita memberi salam dua Nabi di waktu sembahyang. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an la, assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullah. Adakah orang sembahyang kadang memberi salam sama Rasulullah? Degaga, degaga. Mana guru jamaah? Degaga guru jamaah. Hah? Lesu. Apa itu lesu? Hah? Bulik. Lesu kah? Awas salah baca bahaya. Ini ruh Bugis masuk ini. Ulun hari ini korek orang Bugis banyak-banyak datang, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kada gampangan. Nah, assalamualaikum, hari-hari memberi salam. Kenapa lupa memberi salam dua nabi? Ya kalau be. Assalamualaikum gugurna. Assalamualaikum. Belum kawin gugur sudah. Munnya kawin terjungkang aja lagi. Assalamualaikum. Ayuhan nabi. Memberi salam. Waktu kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi, di mana waktu itu hati kita berada? Apakah di bacaan atau di hadrat yang sempurna itu? Kalau orang sembahyang di Masjidil Haram Mekah, satu kali sembahyang sama nilainya 100.000 kali di tempat masjid yang lain. Tetapi kalau sembahyang di Masjidil Nabawi, maka dia sembahyang melebihi daripada satu kali sembahyang lebih daripada 10.000 daripada di masjid yang lain. 10.000 di Masjid Aqsa 500. Walaupun di Madinah itu biplah kecil nilai daripada Madinah, pada Mekah, tetapi sudah ada wujud Nabi Muhammad. Kalau orang sembahyang di hadrat Nabi, bukan ribuan lagi, bukan jutaan lagi, triliunan. Jelaskah? Ulun yang bertinggi berangkat itu menunjukkan mengangkat itu ngarannya, supaya ini kedua paluhan. Mun di Mekah, bipai di Mekah, kada zaman Nabi Muhammad itu ada. Itu kan perintah perintah Tuhan karena Nabi hendak falan waliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi kalau di Madinah, urangnya bakubur di situ, bermakam di situ, kada mati hidup. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyun nuruhu yajlul ghayahib. Itu kubah hijau di Madinatul Rasul, di bawahnya ada jasad Nabi Muhammad. Nuruhu ya jalul ghayahib, nur Rasulullah ya jalul ghayahib, menerangi alam semesta termasuk diri kita ini berkat nur Muhammad. Kita semua ini menjadi nyaman berataan. Lalu kau bernyanyi, kau bergoyang, kau kawin, kau bersalaman. Hah? Kalau ketawa, ini berkat siapa? Berkat ilmu Mustafa. Itu yang disampaikan pada malam ini. Kitab kita baca. Biar jadi peh. Yang penting ini isi kitab. Walaupun kayak apa aja kita ini, kada kawa ujar Habib tadi, kada kawa kita, jangan dipisahi Habibuna Muhammad. Karena
Allah senantiasa dekat sama Allah Nabi Muhammad. Kada warafa'na laka dzikra. Di mana disebut nama Nabi Muhammad, di situ nama Allah. Wa qarasmahu ma'asmihi tambihan ala ulwi maqami. Disertakan Nabi Muhammad dengan nama Tuhan, itu menunjukkan tentang keutamaan, ketinggian maqam, kemaqam kedudukan Habibuna Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Mudah-mudahan kita ke Mekah Madinah berataan. Kabul. Belum, terima kasih banyak. Lah. Ini pakajutan datang Pak Guru Asad, mudah-mudahan pian panjang umur juga sehat sampai mudah-mudahan kabul hajat. Mudah-mudahan saya sama sampean bisa diizinkan Tuhan istri empat, mudah-mudahan. Duit banyak, berkah nggih. Dan kita terkumpul dalam surga sama Rasulullah kena. Ini orang soleh berataan, alhamdulillah. Habibnya kita empat ini, ya Allah, orang Tuhan ini aku ada berataan ini. Ya Allah, kita untungnya ini. Nur baikungan berataan. Nah, itu jadi sampaikan. Mudah manfaatnya. Mundi terusakan. Teruskah? Ya, mudah-mudahan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikam iddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد لنا بالقبول وهب لنا كل سهول رب استجب دعاء امين يا ارحم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا ولينسحق ولا تجعلنا ممن خالف امرك واسق Allahi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatina ya Allah dunia wal akhirah bi jahi Rasulullah Allahi barakati Rasulullah an tutawwila ya la'amarana bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tufarriq ya Allah bainana wa bain habibina Muhammad ya Allah jangan kau pisahkan kami dengan kekasihmu habibuna Muhammad di dunia waktu sakaratul maut wa fil barzah wa fis sirat wa fil jannah ya Allah ma'an nabi ma'an nabi ma'an nabi ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin qarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rasulullah undur ilaina ya rasulullah undur ilaina ya rasulullah undur ilaina undur ilaina undur ilaina ya abaz zahra ya abaz zahra ya abaz zahra انظر إلينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله بين بين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أمكم أمكم